Halo Pemas, kenalin gue Kak Sesi dan ini kucing kesayangan gue namanya Marble. Memiliki kucing tentu sangat menyenangkan. Selain menjadi teman setia, hewan berbulu ini bisa membuat hari-hari di rumah jadi lebih berwarna. Tahukah kamu, ternyata memelihara kucing baik bagi kesehatan mental loh. Tidak hanya lucu, kucing juga bisa menghalau stres dan mengurangi kesepian. Yuk, simak pembahasannya. Kamu tahu nggak, ada banyak manfaat memelihara kucing yang bisa kamu rasakan seperti mampu mengurangi stres pada diri dan juga mengurangi resiko gangguan mental. Yaps, kucing. Ternyata memelihara kucing menghindarkan diri kita dari stres pikiran, tegang otot, dan masalah kecemasan lainnya. Yuk tonton video ini sampai habis ya, agar kalian tahu apa aja sih manfaatnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke info manfaatnya, kita harus tahu dulu nih sejarah hubungan manusia dengan kucing. Sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia. Wow, udah lama banget kan? Pada zaman dahulu, orang Mesir kuno menggunakan kucing untuk menjauhkan hewan pengerat, seperti tikus untuk menjaga lumbung penyimpanan hasil panennya. Nah, apakah kamu punya kucing di rumah? Ternyata kucing kesayanganmu di rumah punya banyak manfaat bagi kesehatan mentalmu loh. Karena sejak dahulu mereka sudah berbaur dengan manusia, tak jarang mereka menjadi bagian dari keseharian manusia. Jika dulu mereka dipelihara untuk menghalau tikus dari lumbung padi, kini memelihara kucing menjadi gaya hidup. Berdekatan atau berpelukan dan memiliki ikatan kasih sayang dengan kucing bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon kasih sayang yang bermanfaat untuk mereduksi tingkat stres bagi manusia. Yang kedua, memberikan ketenangan. Siapa di antara kalian yang saat pulang kerja pasti langsung nyari kucing kesayangannya? Sama nih kayak gue. Nah, hal ini merupakan salah satu manfaat yang bisa diberikan oleh kucing, yaitu memberikan ketenangan dan dukungan emosional kepada pemiliknya. Saat sedang bad mood, tanpa disadari pemilik kucing akan mencari hewan kesayangannya ini agar merasa lebih nyaman. Bahkan, hanya dengan melihat kucing tidur, kita sudah bisa merasakan nyaman dan ketenangan. Kucing juga selalu menunjukkan kesetiaan dan mengerti dengan apa yang kita rasakan loh. Nah, yang berikutnya bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Dari penelitian yang dilakukan, pemilik kucing akan memiliki resiko serangan jantung 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki kucing. Selain itu, pemilik kucing juga memiliki detak jantung yang rendah, tingkat stres kecil, dan tekanan darah yang lebih rendah. Memelihara kucing juga bisa meningkatkan aktivitas saraf parasimpatik, sehingga Anda lebih merasa tenang dan detak jantung tidak lagi berdegup kencang. Semua manfaat ini membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Yang berikutnya, dapat menyehatkan otot dan tulang. Suara dengkuran yang dikeluarkan kucing ketika mereka sedang bahagia dan tenang ternyata berguna menyehatkan tulang dan otot kita.
Menurut penelitian yang dipublish di Scientific American, kucing mendengkur dalam pola konsisten antara 25 dan 150 Hz. Frekuensi ini membantu meningkatkan penyembuhan dan bahkan kepadatan tulang. Yang selanjutnya, mengurangi resiko terkena stroke. Kehadiran kucing membuat Anda lebih sabar, nyaman, dan tenang, sehingga resiko terkena stroke menjadi berkurang. Satu lagi nih, menonton video kucing juga punya manfaat loh. Kamu suka senyum-senyum atau ketawa-ketawa sendiri kan ketika melihat video kucing di sosial mediamu? Ternyata, menonton video kucing juga bisa meningkatkan emosi dan energi positif, serta menurunkan energi negatif. Melihat kelucuan mereka di video bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental banyak orang. Nah, itu tadi manfaat memelihara kucing untuk kesehatan manusia dari Fauna Vela. Jangan lupa like dan subscribe. Menurut kalian, apa lagi ya manfaatnya? Drop di kolom komentar.